question? Yeah. Sudah. Selamat pagi, student-student saya yang saya sayangi adalah sikit-sikit. Hari ini saya sebagai lecturer baru mau mengajar kamu semua Pharmaceutics 1 kerana you punya lecturer yang botak itu sudah banyak heart attack sama kamu semua. Kenapa you ketawa? You jangan ketawa, okay? Saya sekarang very serious, okay? Saya mau ajar you guys Pharmaceutics, so take out your notes, open to the front page. Hari ini ya, kita mau belajar ini reference book and official monograph for pharmaceutical product. Kamu ada tahu apa ini? Saya tidak tahu, jadi mari kita sama-sama belajar. Dia punya learning objective ah. Well, after study this chapter, you student should be able to know about history of pharmacopoeia. History itu sejarah, pharmacopoeia itu you guys cari sendirilah. Saya pun tidak tahu, saya bukan ini graduate farmasi punya. Saya graduate itu masalah. Tapi sebab saya tidak tahu membuat apa, saya ambil saja di kerja. Oleh itu si Pota, dia last time call saya mau masuk mengajar, jadi ambil sajalah. Lepas itu mau belajar itu importance of reference book of pharmacopoeia. So, mari kita tengok apa itu definition of pharmacopoeia. Can you read for me what is the definition? You read. Ayah. Nama pun belum bagi tahu, Ami. Oh, tahu nama. You guys call me Miss Lin-Lin lah. You jangan panggil my full name, my husband marah. Now, kita mau belajar itu history. Kita tak payah banyak-banyak ketawa. Sekarang, kita mau tahu apa itu pharmacopoeia. Kenapa you tengok-tengok saya begitu? Adakah muka saya ada masalah? Saya pakai oleh UV whitening. You jangan mau ketawa saya punya muka. Saya punya muka sudah mainnya cantik. Kalau tidak saya punya husband, kita mau saya. Sekarang saya tidak tahu apa mau cakap. Mau saya teruskan? Hello. Kepada yang merekam saya, you, are you okay? You tengok apa sana. Saya suruh kasih buka ini note, bukan? Mau buka itu Facebook? You ingat saya tidak Facebook? Saya pun ada tapi saya tidak layan masa mengajar. Sudahlah, sudahlah.